paling saya suka dari Mary French Bodyline adalah Biothermi Plus. Perawatan ini menggunakan teknologi terdepan dengan radio frekuensi. Di sini membantu untuk meningkatkan proses pemecahan lapisan adipose untuk mengurangi lemak berlebih pada tubuh kita. Keuntungan dari BTP ini sendiri sangat banyak. Salah satunya untuk mengurangi lemak berlebih pada tubuh kita, contohnya di bagian perut, paha, pinggul, dan juga lengan. Selain itu juga BTP dapat mengurangi selulit, dapat merilekskan otot-otot kita, dan juga dapat mengencangkan kulit yang kendor. BTP ini tidak perlu melalui operasi sama sekali. BTP sangat efektif, tidak ada efek samping, 100%. Ini adalah tahun kedua buat saya menjadi brand ambassador dari Mary France Bodyline. Ini adalah sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan buat saya karena telah dipercayakan oleh Mary France Bodyline untuk menjadi brand ambassadornya. Tips untuk menjaga sebuah kecantikan dan kebugaran adalah memperhatikan makanan yang teratur serta gizinya juga. Yang kedua, tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga. Dan yang ketiga, jangan lupa banyak minum air putih. Sekarang saya sedang mengerjakan sebuah sinetron stripping yang tayang setiap hari. Jadi kesibukan saya, syuting dari pagi sampai pagi lagi dan itu berlangsung setiap hari tanpa ada breaknya. Dan yang akan datang, saya akan mempersiapkan sebuah film yang mudah-mudahan akan bisa syuting pada akhir tahun ini. Untuk keseharian, saya lebih memilih menggunakan baju yang casual. Lebih menggunakan jeans dan juga t-shirt. Karena saya tipe orang yang simple, casual, dan ingin menggunakan segala sesuatunya yang nyaman dipakai. Pada pemotretan kali ini, saya memilih baju yang saya gunakan sekarang menjadi baju favorit saya. Karena saya suka warnanya, saya suka coraknya, dan saya juga suka bentuknya.